kita udah jalan-jalan dan nemuin tempat make up murah di daerah Jalan Bendo Wijaya, Cimahi. Kali itu kita habis melakukan make up 35K. Ini hasilnya. Make up, kita bikin lagi aja make up challenge, mau nggak? Ayo. Habis itu, tadi kita beli apa aja? Foundation seharga 5.800. Foundation Purbasari, Senia Natural Viva. Oh, Viva. Iya. Viva seharga 5.800. Terus kita beli Sari Ayu, ini harganya murah banget. Cuma 8.100 aja. Yes, miss, yang lip color lipstick G28. Dan ini bagus banget warnanya, lihat dong. 11.800. Sama kalau ini bilang aku beli Viva juga tadi kita pakai challenge. Ini total seharga 3.500. Bisa jadi kayak make up akhir bulan. Sekarang kita mau review produk dari Paslin. Kebetulan tadi kita beli ini. Harganya itu cuma 15.000 di toko itu. 15.000. Dan kayaknya itu asli. Ini begini. Ini yang udah dilihat sih dari Google. Kalau yang itu asli. Terus aku udah pernah beli di Lazada. Ini harganya 2.500. Udah jelek ya, harus tahu dan beda kan? Nah, dari warnanya juga. Coba dong. Oke, sekarang kita mau nge-review mana produknya asli, mana yang palsu. Pertama aku yang ini gak ada packagingnya karena udah lama. Kalau yang ini, packagingnya ini. Kalau dilihat di Google, katanya kalau yang asli itu tulisannya lip balm, bukan lip balm. Nah ini berarti tulisannya lip balm, bisa dilihat. Berarti ini asli. Kedua, di sini ininya gelap tampilannya, sewarnanya ya. Ya, dan bisa lihat di sini. Pertama dilihat dari tulisannya. Tulisannya. Kalau yang Paslin, yang asli, ini asli ya. Tulisannya lebih besar, warnanya juga biru tua. Terus bahannya keras. Ini ya. Kalau yang ini tulisannya agak kecil, warnanya biru kusam gitu. Dan ini lembek gitu ya. Terus yang kedua bisa dilihat dari warnanya, ini beda banget. Mana yang asli, mana yang palsu? Nah ini yang asli, ini yang palsu. Ini lebih segar warnanya, kalau ini lebih mana gitu ya, kayak lilin. Dan ini emang ini lebih wangi, yang palsu lebih ini wangi. Lebih wangi, tapi dia teksturnya kayak lilin banget. Kalau yang ini emang wangi khas palsu. Bisa dilihat warnanya, beda banget loh guys. Kalau ini merahnya merah bening, merah bening guys. Kalau yang ini merahnya merah burem-burem gitu. Ya, ini kayak lilin gitu. Teksturnya beda banget, pokoknya ini lengket banget. Kalau yang ini enak banget, coba. Keren gak sih? Switch. Gitu. Terus beli apa lagi sih kita di sana? Ini nih. Ini harganya murah banget. Ini sama pencucinya itu cuma 25.000 aja. Kalau di toko biasa kita beli berapa ya? Di apa 18.000. Ini murah banget. Mau belanja di toko aja ya. Sekian review tentang Paslinnya. Bermanfaat nih dari uang dari ini juga dari stikernya aja ini bagus. Kalau yang ini stikernya kalau pas tuh jadi milenium gitu, gak asli. Pokoknya kalau kalian mau dipaslin bisa lihat dari bungkusnya, kedua dari teksturnya. Nah, kelihatan banget kan kalau yang asli itu segar banget warnanya. Ini aku beli online dan ternyata gak bener. Mending kalau beli itu di toko make up, apalagi toko makeupnya yang besar, yang bagus, itu pasti asli. Nah, sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye.
Dadah.